sepeda selip UI. Jadi sepeda lipat QNI UI katanya, agak merasa sedikit lipat QNI, jadi bukan sepeda QNI UI. Nah ini kita dapatkan TEI, Performance Evaluation Index, di mana untuk desain urban 1.2 ini itu 1.32 dibandingkan dengan sepeda yang ada yang memang ada itu adalah 1.87. Nah sebenarnya kami juga sudah melakukan beberapa kali pentahapan program kami yang pertama, kalau ini bukan program lagi ya, tapi program pertama itu 2.54. Terlihat bahwasanya memang banyak pengembangan-pengembangan desain yang kami coba lakukan. Lanjut Pak. Jadi itu yang paling bawah itu yang pertama sekali masih dengan kabel-kabel. Karena memang menggunakan laptop, jadi bentuknya seperti itu. Kami masih melakukan manual sebenarnya di sini, manual pembuatan. Lanjut Pak. Ya, jadi kalau dilihat dari fase 0 sampai fase 5, alhamdulillah kami sudah melalui semuanya sampai dengan fase 5. Mungkin Pak Prof mau menceritakan yang 20 ini? Oh iya. Silakan Pak. Ini merupakan produk, kalau bisa dibilang produk sudah lama, industrinya baru Pak. Di tahun 2009 kami mulai bergerak bulan Mei, ya April kita mulai, kita bilang ayo kita produksi massal. Ini fasenya, itu di media kita buat, kita cek, kita asumsi. Salah satunya yang beli adalah Pak Rek, Wakil Rektor Pak Anies. Kaki memang batch pertama ini 20 unit dan itu sudah habis terjual. Yang berikutnya kami akan bangun mungkin sampai Desember ini kira-kira akan ada 100 unit lagi. Kami sudah ya, ya manufakturnya. Bedanya dengan yang sudah ada jadi. Baik, Bapak, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi tadi Bapak sudah lihat proses bagaimana dari lipatan menjadi sepeda yang bisa langsung bisa dinaiki atau juga sebaliknya. Itulah sebenarnya terjadi bedanya. Jadi kalau yang ada di sini, kebanyakan yang ada adalah ini mungkin sama Pak, ini lipat, kemudian selan juga sama, tapi tidak ada yang menggunakan ini maju ke depan. Sehingga posisi dari kedua ban, baik depan sama belakang itu dalam posisi sejajar. Nah, memang kami sudah punya tiga desain untuk memasang kunci. Sehingga pada waktu kita ingin melakukan tidak hanya mengangkat, tapi mendorong seperti dorongan itu dua-dua ban tidak lari.